tuh. Jin pimpinan dua orang anggota melakukan snorkeling, pencarian dari permukaan menggunakan snorkel. Dan terpantau juga warga juga ikut melakukan pencarian dari permukaan dengan cara snorkeling. Gimana kronologis kejadiannya? Ya, kejadiannya itu semalam di sekitaran sini. Dia bawa penumpang yang but kayu, bawa penumpang ke Gili. Dan si but buang ini kita nggak tahu arahnya dari mana gitu. Karena dia nabraknya dari belakang katanya. Yang ditabrak? Boot kayu ya. Yang nabrak berarti speed boot yang namanya Uang Gili. Ya. Oke, berarti kalau Uang Gili berapa penumpangnya? Nah, kurang tahu. Kurang itu. Tahu ya. Kita nggak tahu. Oke. Terus kalau waktu kejadian arusnya kemana? Harusnya ke barat deh. Serah terima ya. Pak Kados. Jadi keluarga kita sudah berhasil kita temukan. Walaupun dalam keadaan MD, kami kita semua sudah berusaha dan diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menemukan keluarga kita untuk disemayamkan selayaknya. Okay. Kami selaku aparat Basarnas, kepolisian memohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal pencarian. Dalam hal ini kami perlu menyampaikan kami tidak memungut biaya apapun. Yeah. Terima kasih. Dan suatu saat nanti ada yang mengatasnamakan tim SAR meminta biaya, tolong laporkan ke kami. Dipoto, laporkan ke kami. Kami tidak memungut biaya apapun. Yeah. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Korban saya serahkan sama Pak Kados dan keluarga. Silahkan disemayamkan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Bapak langsung deh. Kirim dokumen.